Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Sorry, Virgo. Halo Virgo, selamat datang di channelku. Di sini kita akan baca kartu untuk Virgo. Kita akan melihat tentang kekasihku dan selingkuhannya, ya. Kekasihku dan pelakor. Orang-orang sekarang bilang pelakor ya, tapi di sini terserah apakah dia laki-laki atau wanita. Oke, Virgo, ayo kita lihat keadaannya. Apakah dia bahagia dengan selingkuhannya itu? Apakah dia tidak bahagia? Ya, bagaimana perasaannya? Bagaimana cerita mereka ke depan? Ayo kita lihat, teman-teman. Sebelum memulai, kembali saya harus mengingatkan bahwa ini adalah general reading yang mungkin energinya tidak bisa cocok dengan semua Virgo ya. Energi yang mungkin bisa bersifat vice versa, energi yang mungkin bisa bersifat maju mundur. Oke, Virgo mengerti ya bacaan umum. Jadi ini mungkin tidak bisa resonate dengan semua Virgo. Ayo kita mulai. Virgo, pasanganku dan selingkuhannya. Pasanganku, pasangan Virgo ya, pasangan Virgo dan selingkuhannya, bacaan umum. Wow, hubungan. Sedang terjalin hubungan di antara mereka ya. Komitmen ada di sini. Sepertinya sedang terjalin hubungan di antara mereka. Virgo. Ada bangau. Apakah kamu lajang ataukah kamu telah berumah tangga? Virgo, ini keadaan pasanganmu yang saat ini berselingkuh. Nah, ada ular di sini ya. Ini gambaran orang berselingkuh ini kalau ada ular ini. Ini adalah hubungan perselingkuhan cinta segitiga yang di sini ada banyak harapan ya, di dalam hati mereka berdua ada banyak harapan, walaupun ini adalah hubungan yang di sini juga ada kebimbangan, ada keraguan, ada rasa cemas, was-was. Mungkin gak ya ini bisa terjadi? Ada juga cemas dan takut di sini karena salah satu milik orang lain. Hubungan cinta segitiga ya, yang awalnya mereka bertemu dan saya lihat ini lama-kelamaan hubungannya wah tambah stabil, tambah kokoh. Walaupun di sini harus seperti ini kejar-kejar, mencuri-curi ya, pertemuan yang di sini harus sembunyi-sembunyi, pertemuan yang harus seperti apa ya? Yang di sini gambarannya juga apa ya? Seperti orang bermain di labirin. Kejar sana mentok, kejar sini mentok. Belok situ belum bertemu, belok sini belum bertemu. Tetapi ini hubungan mereka menuju ke arah yang lebih baik. Ya, karena apa? Penuh harapan di sini. Masing-masing dari mereka punya harapan. Punya harapan-harapan tersendiri. Ya. Jadi ada pertemuan di sini antara pasangan kamu dengan seseorang yang baru yang di sini akhirnya mereka terjalin hubungan. Ya. Awalnya seperti ini ya, kejar sana kejar sini belum dapat, kejar sana, namun kedepannya dan ini hari ini saya lihat hubungannya mereka stabil ya, dari cerita yang tadinya kejar-kejaran seperti apa ya, di sini di labirin ini yang cari sana nggak ketemu, cari sini nggak ketemu, belum bertemu titik temu ya, akhirnya bergeser menuju ke arah
hubungan yang serius dan stabil di sini. Walaupun di sini juga ada kebimbangan, ya ada kebimbangan, mungkinkah ya ini juga suatu hal yang mengerikan kalau nanti istrinya tahu, kalau suaminya tahu ada gambaran seperti itu, ya. Ya, pada akhirnya hubungan ini menjadi lebih terikat karena apa? Mereka saling berkabar. Mungkin ini saling chatting ya. Kalau surat-suratan nggak ada lagi zaman sekarang. Surat elektrik zaman sekarang. Oh, apa itu? Sorry teman-teman. Ya, ini mungkin chatting-chattingan. Ini mungkin mereka ya aplikasi-aplikasi sosial ya banyak ya terhubung. Sehingga di sini mendatangkan rasa yang semakin terikat, semakin dekat, dan timbullah harapan. Timbullah harapan-harapan di sini. Ya, kalau untuk hubungan ini udah terjadi apa ini? Interaksi yang walaupun mereka tidak menyebutkan, ini udah terjadi hubungan yang walaupun kita tidak memberikan status di dalam hubungan itu. Hubungan di sini satunya ular, ya, satunya ini. Lihatlah harapan yang di sini hubungannya kuat dan kokoh, ya. Hubungan yang akhirnya menguat, karena apa harapan, ya. Jadi harapan itu membuat orang selalu kuat. Makanya nggak boleh diputus harapan, putus asa nggak boleh. Karena apa harapan akan membuat orang selalu kuat seperti ini. Walaupun cintanya lari-lari, mentok sana mentok sini. Namun karena punya harapan yang kuat, ya hubungan ini menjadi kuat. Apa harapan mereka? Hubungan yang di sini akhirnya membawa mereka kepada arah yang saya bilang awalnya tadi bertemu hanya iseng-iseng mungkin ya, ketemu sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya semakin kuat, semakin kuat, semakin sering chatting, sering ngobrol ya. Terjadi pola yang selalu bersama, akhirnya menjadi hubungan di sini. Wah, sukacita, sangat bergairah, sangat happy ya. Karena apa? Hubungan baru. Teman-temanku, orang kasmaran itu perasaannya, wah seperti apa, seperti ini ya. Seperti matahari yang terang benderang. Oh no. Virgo, cinta ya. Ada cinta di sini. Makanya di sini hubungannya sangat kuat. Walaupun salah satu adalah orang yang telah berumah tangga. Jadi ini hubungan yang sangat kuat karena ada rasa cinta. Ya. Jadi ini hubungan yang sangat kuat karena ada rasa cinta. Ini kalau udah ada cinta di sini, ini sepertinya tidak takut apapun. Ya. Mau bimbang, mau gugup, mau ragu di sini ada kartu tikus ya, tetap aja jalan aja. Karena apa? Cinta yang dalam. Cinta yang kuat di sini. Ya, di dalam hubungan ini. Kalau kedepannya saya lihat, ayo gambarannya ke depan kita lihat. Kalau sekarang wah dia sedang berbunga-bunga, sedang berapi-api, bergairah. Ke depan, gambaran percintaan pasangan Virgo ke depan seperti apa? Ada harapan, wah hati-hati harapan yang menguat di sini saya lihat. Harapan yang sudah menjadi ambisi mungkin. Harapan yang di sini seperti oh. Virgo. Ya. Cinta, perasaan yang dalam, perasaan yang sangat bergairah sekarang terjadi hubungan. Hubungannya ini bisa jadi gambaran udah menikah, gambaran pernikahan ya. Kalau ke depan saya lihat perasaan yang dalam ya, semua harapan yang dia inginkan menjadi menguat, seperti menemukan kuncinya ya, dia menemukan, dia mendapatkan itu, mendapatkan apa yang dia inginkan.
Ya, akan terjadi. Teman-temanku, ini bisa gambaran dari sebuah hubungan atau pernikahan. Ya, cinta terang benderang dan membawa mereka pada suatu hubungan atau ikatan yang dalam. Ini juga gambaran pernikahan. Ya, ini kondisi saat ini. Ada gunung di sini. Virgo, tenang saja. Virgo, jadi dari kartu-kartu ini ya, sebagian saya melihat mereka akan menikah. Sebagian lagi akan terjalin hubungan yang di sini. Ya, akan terjadi hubungan yang membuat mereka apa ya, seperti menemukan kuncinya di sini. Inilah yang saya inginkan. Saya inginkan yang seperti ini ya gitu. Wah, walaupun banyak rintangan ya, ini seperti gambarannya, ini akan terjadi sebuah ikatan yang semakin dalam. Wah, Virgo, akan terjadi ikatan yang semakin dalam di antara mereka. Virgo, ya, dari kartu-kartu yang telah saya buka, dia memang cinta kepada orang ini, kepada orang baru. Pasanganmu cinta sekali kepada orang yang baru. Yang saya melihat ya, mereka sedang dalam hubungan sekarang. Dalam hubungan, cintanya semakin kuat, semakin dalam, punya harapan yang banyak di sini, entah apa harapannya. Ya, yang di sini walaupun harapannya penuh rintangan, tetapi saya melihat mereka menemukan kuncinya untuk apapun harapan mereka di sini. Ya, harapan yang menguat dan akhirnya bertemu dengan kuncinya. Ya, sepertinya ini terjadi sebuah hubungan atau gambaran pernikahan yang nanti pada suatu hari ya semuanya di sini akan terlihat jelas. Ya, Virgo, akan terlihat jelas apapun itu. Ya, kalau kamu bertanya ceritanya ke depan, akan hubungan mereka menuju ke arah yang lebih baik di sini saya lihat. Karena di sini mereka benar-benar cinta. Ada cinta di sini. Walaupun di sini cinta segitiga ya. Walaupun di sini ada ular nih. Tetapi di sini ada rasa cinta. Kalau udah ada cinta-cintaan, wah itu udah payah. Ya. Kalau dia hanya sekedar iseng atau seperti apa ya, itu mungkin, mungkin ada harapan. Ya, seperti itulah Virgo. Dia cinta, cinta yang sangat dalam ya. Ada pohon seperti ini, seperti pohon besar, pohon tua yang ini. Ini kalau terputus juga sulit sekali move on-nya. Akarnya sudah menyebar kemana-mana di dasar bumi ya. Lihatlah, cinta yang kuat seperti pohon yang di sini mengakar dengan dalam. Ini juga gambaran dari koneksi masa lalu. Ya, mungkin ada cerita karma di sini. Cerita yang terulang. Baiklah, Virgo. Jika kamu ingin bertanya tentang keadaan mereka, ya, saya melihat ini akan menuju ke arah perubahan yang lebih kuat malah. Ya, karena di sini ada cinta, harapan, dan saya melihat ada cerita karma. Ya, mereka di sini akan terhubung lewat tadi saya bilang ya, ada surat menyurat, ada komunikasi obrolan ya. Ya, sangat bebas. Mereka sangat merasa apa ya? Sangat benar-benar menikmati hubungan ini, ya. Walaupun ada rasa bingung, walaupun di sini ada gambaran arah yang tidak jelas kemana harus dibawa hubungan ini, gitu ya. Namun, mereka tetap setia. Oh, Virgo, ini memang ceritanya menuju ke arah yang lebih kuat hubungannya, ya. Mereka menyadari bahwa ini adalah cerita yang seperti judi. Ya, karena salah satu sudah berumah tangga. Cerita yang di sini bisa menang atau bisa kalah. Cerita cinta yang di sini hubungannya bisa sukses atau enggak. Lihat Virgo, kartu mereka nempel ya di sini ya. Rahasia. Ya, mereka berahasia saat ini. Topeng. Cinta yang dirahasiakan di sini. Ya, dan di sini mereka harus berbohong untuk menutupi cerita cinta ini. Wah, Virgo,
sepertinya gambaran hubungan mereka ya ke depannya, gambarannya udah saya bongkar banyak ya. Ternyata ya gambarannya menuju ke arah yang kuat, lebih baik ya, lebih, karena ini bangau ya, tentang suatu hal yang akan menuju ke arah yang lebih baik, atau di sini cintanya lebih kuat saya lihat. Virgo, saya harap ya, ini cerita karma, ada karma di sini. Ada hal yang positif yang kita bisa ambil dari sini. Untuk kamu Virgo, tetap semangat ya. Tetaplah berpikiran positif dan sabar ya, karena apapun yang kamu lewati ya, itu ada hubungan ceritanya dengan karma yang sedang kamu jalani. Seperti dia yang saat ini ya, seperti dia pasanganmu yang saat ini dengan orang lain, ini juga cerita karma yang sedang dia jalani ya. Kalau mau dibilang sakit ya pasti sakit ya, menangis kamu pasti merintih, pasti menjerit. Tapi ya hanya satu yang bisa saya tekankan di sini, kamu harus kuat dan sabar ya. Kamu harus kuat dan sabar, tetap lurus. Oke. Virgo, untuk kamu yang merasa tidak cocok, mungkin kamu boleh mengambil hal-hal yang positif dari sini. Ya, semoga ini jadi video yang bermanfaat. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah, yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Virgo. Sekian dan terima kasih. Dah.